Jadi hematoimunologi dan kasus OC yang sering itu adalah yang pertama anemia. Anemia defisiensi besi. Ini kita berikan sulfosferasus ya. mg 20 tablet ya. S3DD top 1 ya. Sulfosferasus ini mengandung 200 mg. 200 mg itu mengandung 66 mg besi elemental. Lalu berikan juga jangan lupa vitamin C. Vitamin C nomor 10 S1DD top 1. Konsen edukasi tentang pengertian definisi dan tata laksana pasien, informasi mengenai efek samping obat, mual, muntah, heartburn, konstipasi, diare serta BAB hitam. Rujuk jika HB kurang dari 8 ya. Terus kalau walaupun tanpa gejala, sementara kalau ada gejala itu langsung rujuk tanpa lihat HB. Anemia berat itu indikasi transfusi jika HB kurang dari 7 ya. Anemia karena penyebab yang tidak termasuk kompetensi dokter di FKTP, misalnya plastik, hemolitik, mikroplastik langsung rujuk ya. Kalau ada peredaran aktif, di stres nafas juga segera rujuk ya.